Ini cuma dikit aja. Belum dibuka. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, sambil nunggu Teh Risa udah join, kita butuh waktu sebentar untuk menunggu Pak Direktur kami, Pak Rusmin Amin, untuk join di acara ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin ini semua kami mute ya, agar mencegah adanya hal-hal yang tidak kami inginkan. Jadi memang untuk teman-teman yang tidak berkepentingan untuk kami mute dulu, biar nanti acaranya berjalan lancar. Pas nanti sesi tanya-jawab, kita baru akan buka untuk membuka untuk mikrofonnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Teman-teman, sebelum acara mulai, izinkan saya di sini, Yunanto Pujikartika dari Direktorat Meteorologi akan membacakan rules terkait dengan kegiatan acara ngobras yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Untuk Teresa, terima kasih sudah join. Ya, untuk peraturan mengikuti kegiatan ngobras, ngobrol bareng bersama Teh Risa ini, peraturan yang pertama adalah memang peserta diwajibkan untuk mematikan fitur mikrofon selama sesi narasumber menyampaikan materi. Peserta tidak perlu mengaktifkan fitur webcam atau video selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk mengganti user ID selama acara berlangsung. Untuk tadi sebelum teman-teman join, memang panitia menyediakan fitur waiting room. Jadi agar kita bisa verifikasi dulu peserta-peserta mana saja yang bisa join dalam kegiatan pagi hari ini. Lalu fitur chat juga kami matikan.
agar tidak mengganggu narasumber selama menyampaikan materi. Lalu fitur share screen nanti hanya dimiliki oleh host atau panitia dalam hal ini. Lalu ketika sesi tanya-jawab, akan kami sediakan fitur raise hand. Jadi untuk teman-teman yang akan bertanya, mohon maaf nanti tidak kami buka semua untuk mic-nya. Jadi hanya teman-teman yang menggunakan fitur raise hand atau mengacungkan tangan saja yang kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Teh Risa. Dan yang terakhir adalah admin memiliki wewenang untuk mengeluarkan peserta dari kegiatan webinar ini apabila peserta sekiranya mengganggu jalannya acara. Mungkin ini yang bisa jadi perhatian teman-teman, mohon ketertibannya, mohon kesadarannya agar acara ini berlangsung dengan lancar dan teman-teman menerima manfaat dari apa yang sudah kami selenggarakan. Kami harapkan acara ini memberikan dampak positif pada teman-teman selama teman-teman mungkin ada yang sedang WFA, mungkin ada yang sedang libur juga di sini. Kami harapkan dapat join di acara ini sehingga teman-teman dapat mengambil manfaat dari kegiatan yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Oke, mungkin selanjutnya kita menunggu apakah Pak Direktur kami sudah datang. MC sudah ready? Teman-teman, sambil menunggu Pak Direktur kami datang, kami putarkan dulu video terkait dengan Direktorat Meteorologi ya. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Saya Mas Bambang, seorang penerang. Bang Uco, pengawas kemeteorologian. Ce Ati, penyuluh kemeteorologian. Saya Kang Ujang, tukang uji timbangan. Dan saya Pak Usman, komunitas peduli ukuran, takaran, dan timbangan. Kami sedang melakukan kegiatan kemeteorologian secara berkala, melakukan tera dan tera ulang alat ukur. Saya keliling pasar mengecek timbangan yang digunakan dan melayani pengaduan. Saya mengawasi alat ukur serta barang dalam keadaan terbungkus agar ukuran, takaran, dan timbangan tetap terjamin. Mengedukasi masyarakat agar paham dan bisa meminimalisir praktik penyimpangan. Mempromosikan meteorologi kepada masyarakat luas. Kami ada di unit meteorologi legal, pasar, komunitas, dan tempat lain di daerah kalian. Kami siap membantu, karena kami sahabat meteorologi yang peduli ukuran, takaran, dan timbangan. Ayo bersama kita wujudkan tertib ukur. Tertib ukur mencerminkan budaya jujur.
astrologi sama meteorologi? Meteorologi itu berasal dari kata metro dan logos. Metro adalah pengukuran dan logos adalah ilmu. Jadi, meteorologi itu adalah ilmu tentang pengukuran. Sedangkan, meteorologi berasal dari kata meteoros dan logos. Meteoros berarti tentang cuaca atau atmosfer. Sedangkan, logos berarti ilmu. Jadi, meteorologi adalah ilmu tentang atmosfer atau cuaca. Jadi sekarang udah tahu kan bedanya apa? Mas Gagan, bisa buka acaranya? Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mungkin senang sekali kita sekarang bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Ngobras. Ngobrol bareng Teh Risa Sarahwati. How to start writing and being expert in your experience. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Meteorologi. Mungkin tadi teman-teman semua sudah lihat videonya, ya. Mungkin jadi tadi sudah ada gambaran Direktorat Meteorologi itu bergerak di bidang apa, gitu kan? Oke. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bergabung untuk memeriahkan acara ini, gitu ya. Mungkin. Biasanya sih kita di Direktorat Meteorologi ada selalu ada acara yang namanya ngopi bareng ya. Cuman mungkin karena mengingat situasi dan kondisi saat ini yang mungkin tidak memungkinkan kita berkumpul dalam satu acara gitu ya. Mungkin kita mungkin ya bisa optimalkan melalui video meeting ini gitu ya. Jangan lupa tapi tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap kreatif gitu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan yang mungkin dengan adanya acara ini yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Mungkin barangkali kita bisa memulai membuat satu tulisan ya. Baik. Untuk efisiensi waktu, ya mungkin kita bisa mulai acara ini, yaitu acara, sebelumnya saya ingatkan, mungkin tadi sudah dibacakan rules-nya seperti apa dalam acara ngobras ini, yaitu diharapkan peserta untuk mematikan fitur mikrofonnya, kemudian video fitur webcam itu juga diharapkan tidak diaktifkan, gitu ya. Kemudian nanti akan ada, jadi yang pertama mungkin acara yang pertama mungkin ada sambutan dari Direktur Meteorologi Bapak Rusmin Amin. Kemudian nanti sebagai pembicara kita, terima kasih Teh Risa berkenan untuk memeriahkan acara ini. Dan kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab. Kemudian lupa akan away. Mungkin nanti saya lupa itu cara dapetin giveaway-nya gimana, tapi nanti mungkin nanti akan dijelaskan lagi sama moderator. Oke. Untuk efisiensi waktu, mungkin Mas Rato, kata sambutan dari Direktur Meteorologi Bapak Rusmin Amin. Kepada Bapak Rusmin, kami persilakan. Mas Gagan, mohon maaf, ini karena Pak Rusmin sedang buka di acara sebelah, mungkin kita skip aja.
langsung masuk ke sesi ini ya, sesi sesi paparan dari Teresa. Oke, mungkin teman-teman yang sudah join, terima kasih masih join dalam kegiatan webinar ngobrol bersama ini. Untuk acara ini saya coba akan memandu jalannya acara talk show ngobras ini. Perkenalkan saya Yunanto dari Direktorat Meteorologi dan akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Teresa Saraswati. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih Teresa Saraswati ini siapa. Mungkin ya teman-teman udah pada ngerti dan udah pada tahu. Beliau ini lahir di Bandung, sudah banyak sekali karya yang sudah beliau hasilkan, sudah puluhan buku dan beberapa buku juga sudah diangkat di layar lebar, lalu juga sudah bikin album musik juga waktu dulu bersama Homogenik dan Saraswati, lalu ada Teresa punya channel YouTube juga, subscribernya udah alhamdulillah sudah banyak sekali. Oke, mungkin untuk sesi kali ini saya akan coba pandu untuk topik ngobras kali ini, how to start a writing, being expert in your experience. Mungkin outline yang bisa Teresa Saraswati sampaikan pada acara kali ini, yaitu yang pertama, mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana cara menumbuhkan passion nulis nih. Bagaimana cara memulai untuk membuat tulisan. Teresa di sini bisa sharing pengalaman ketika mulai nulis itu nanti bagaimana. Terus yang kedua kan, Teresa, awalnya tuh menulis blog, web blogging gitu, mungkin bagaimana bisa disampaikan, bagaimana tips-tipsnya dalam menulis blog, batasan-batasan itu bagaimana, dan bagaimana membuat karya tulis atau tulisan itu biar bisa menarik minat pembaca, seperti itu. Lalu ada lagi, ketika membuat tulisan itu yang jadi tantangan itu yang pertama adalah menentukan topik nih. Berdasarkan pengalaman Teresa yang sudah banyak menulis itu, bagaimana sih menemukan topik-topik yang baru? Karena setiap kali menulis, itu kita kan yang pertama kita menentukan topik dulu. Kalau sudah nemu topik, kita bisa mengalir begitu saja untuk tulisannya. Bagaimana dari topik itu kita kembangkan dalam sebuah tulisan. Terus mungkin bagaimana panduan baku, ada nggak sih panduan baku dalam membuat web blogging itu sehingga teman-teman bisa aplikasikan sebagai panduan mereka dalam menulis blog. Mungkin untuk, ya sekali lagi untuk menyingkat waktu dan mungkin kayaknya teman-teman sudah pada nggak sabar semua nih untuk mendengarkan sharing atau pengalaman dari Teresa, kita bisa mulai saja. Untuk Teresa mungkin bisa langsung saja dimulai Teresa, mangga? Ya, halo. Sudah online nih. Oke. Okay. Sudah bisa okay. Mulai Teresa. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk share sama para peserta ya yang sudah hadir hari ini di sini. Ini pengalaman pertama saya sih webinar seperti ini karena biasanya langsung menyapa gitu kan, terus cerita langsung dan segala macam. Tapi wow, dengan kondisi seperti ini tetap ya tidak menutup kemungkinan kita untuk bertemu secara virtual gitu. Perkenalkan nama saya Risa Saraswati. Saya lahir di Bandung 24 Februari 1985. Sekarang pekerjaan saya adalah sebagai penulis, sebagai main band juga, terus sebagai apa lagi ya? Vlogger dan yang pasti yang tetap adalah saya sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kota Bandung. Oke. Okay. Saya mengawali semua ini itu sebenarnya berawal dari tulisan gitu. Kalau kalian melihat saya sekarang sebagai, misalkan ada yang tahu saya sebagai pemain band gitu. Terus tahu saya sebagai penulis novel, tahu saya sebagai vlogger, itu semuanya berawal dari tulisan-tulisan saya. Jadi ketika saya
kecil dulu, kedua orang tua saya mencokoki saya dengan buku, dengan buku harian, dengan buku bacaan, gitu, di mana ketika itu saya harus tuliskan semua kegiatan saya sehari-hari itu dalam buku harian. Itu terjadi sejak saya SD. Jadi bayangkan, ketika saya mendapatkan nilai bagus, orang tua saya akan ngasih saya hadiah buku untuk saya baca. Bukunya bebas dari mulai komik sampai buku-buku berat, gitu. Dan di awal semester sekolah pun mereka kasih saya buku lagi yang isinya kosong. Saya harus, gimana caranya saya harus isi buku itu supaya jadi tulisan-tulisan yang bisa mereka baca tentang keseharian saya. Jadi dari situ awal mula kenapa akhirnya saya suka banget nulis gitu. Karena saya hampir setiap hari itu masih report atau laporan sama orang tua saya apa yang saya lakukan di sekolah, apa yang saya lakukan di rumah. Gitu. Karena memang berdua bekerja, tidak bisa selalu mengawasi saya. Akhirnya keadaan yang memaksa saya untuk terus menulis agar mereka tahu bagaimana perkembangan saya dari hari ke hari. Secara dipikir-pikir itu bisa jadi cara yang efektif juga ya untuk membuat anak akhirnya mau nulis gitu, mau berkarya dengan sendirinya. Dan dari situ saya jadi terus-terusan nulis nih, walaupun mereka udah tidak menyarankan saya untuk nulis lagi, mereka tidak memaksa saya untuk kasih laporan lagi, tapi akhirnya itu jadi suatu kebiasaan gitu, di mana apa-apa saya harus tuliskan gitu, baik hal-hal yang penting, walaupun yang nggak penting pun gitu, saya tulis terus sampai akhirnya jadi kebiasaan curhat gitu, segala macam tuh saya ceritain di situ. Waktu dulu itu sebelum akhirnya saya ketemu blog itu, saya bikin tulisan-tulisan saya di Friendster. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang kenal Friendster ya, atau banyak yang kenal Friendster. Ya, saya mention Friendster itu banyak pembaca-pembaca buku saya yang apa sih Friendster gitu, mungkin penan gitu. Itu hampir sama seperti book, di mana pada saat itu orang-orang seangkatan saya itu banyak banget curhat, nulis, dan akhirnya kita tuh saling baca. Nah, itu yang awalnya bikin saya jadi pede untuk meng-up apa cerita-cerita keseharian saya itu dalam bentuk tulisan yang dibaca sama orang. Saya mulai nulis di Friendster, saya cerita tentang Peter CS, gitu. Saya cerita tentang bagaimana hubungan saya dengan hantu, bagaimana perjalanan saya bertemu mereka, gitu. Itu awalnya tuh di Friendster. Di situ saya menulis segala macam, terus udah gitu ternyata banyak banget teman-teman saya, karena kalau Friendster itu kan linknya benar-benar teman-teman aja gitu. Dan di situ ternyata banyak teman-teman yang mulai bisa menulis, mereka tertarik dari tulisan-tulisan di Friendster itu, bahkan bisa menarik perhatian seorang teman yang bekerja di stasiun radio. Sampai akhirnya dia bilang, lewat tulisan kamu saya tahu kamu bisa jadi penyiar radio. Itu aneh banget sih buat saya. Ah, serius? Emang dari tulisan orang bisa baca karakter kita bisa apa aja ya? Gitu. Nah, ternyata dari situ akhirnya dari tulisan yang di Friendster itu awalnya saya jadi penyiar radio dulu. Gitu. Itu di Radio Rase hampir selama 4 tahun saya siaran di sana, dan dari situ rasa percaya diri mau nggak mau makin tinggi kan, makin wah ini pede nih, udah dibilang bisa nulis, dibilang bisa siaran gitu, udah jadi semakin pede. Terus udah gitu akhirnya di tahun berapa ya, tahun 2000 awal itu saya enggak tahun 2000 pertengahan itu saya kenal sama Twitter. Nah, Twitter itu kalau misalkan kalian yang ikutin saya dari dulu banget, saya tuh bikin thread hashtag ghost tweet. Itu awalnya saya cuma cerita-cerita iseng di Twitter tentang pengalaman saya. Jadi dari Friendster tuh dibawa ke Twitter gitu. Dibawa ke Twitter, saya cerita
waktu itu belum ramai banget kayak sekarang ya, tapi orang udah baca sih hashtag ghost tweet itu, katanya katanya seru. Akhirnya saya jadi rutin nih, tiap malam Jumat saya nulis di Twitter dengan hashtag ghost tweet. Di situ saya cerita segala macam, dari mulai pertemuan saya dengan Peter CS lagi, cerita Peter doang, cerita William, bahkan cerita-cerita Urban Legend tuh saya cerita di situ. Sembari itu juga saya mulai menulis lagu untuk band saya, Sarasvati. Saya menulis lagu, lalu saya publish itu ke orang, mereka suka, mereka cari tahu lagu itu tentang apa. Akhirnya saya ceritain semuanya di Twitter dengan hashtag ghost tweet itu. Jadi saya menulis lagu Story of Peter, lalu di Twitter tuh saya cerita lagi. Ini Peter itu adalah ini. Saya cerita terus. Jadi awalnya memang kebiasaan menulis dari dulu tuh yang bawa ya saya aktif di media sosial karena tulisan-tulisan saya gitu. Nulis terus di Twitter, dan setiap hari, hampir setiap hari orang bertanya sama saya, "Teh, Peter tuh gimana sih? Teh, William tuh gimana sih? Teh, pengalaman pertama lihatan tuh gimana?" Itu kan kayak berulang-ulang terus kan, dari Friendster, dari Twitter, semua itu kayak diulang dari nol lagi. Nah, dari situlah akhirnya saya kepikiran, kenapa saya nggak bikin blog aja ya, gitu. Ketika orang demand-nya udah banyak banget nih sama saya, tapi saya belum punya rasa percaya diri untuk menulis dalam bentuk buku, gitu. Akhirnya, ya udah, setiap saya cerita tuh saya tulis di blog. Dan ketika orang tanya tentang Peter Chase dan lain-lain, akhirnya saya kasih link blognya gitu. Karena emang waktu itu kan, ya sampai sekarang pun gitu, teknologi sudah mempermudah kita gitu untuk bikin blog secara gratis, terus kita juga bisa share di mana aja gitu, dan semua orang bisa baca. Jadi saya udah aja dari Twitter saya rajin nulis blog, saya sering publish di Twitter juga selingnya, semua orang baca, dan itu tiba-tiba suatu hari yang menelpon saya dengan Risa Saraswati. Iya, saya Risa Saraswati, terus bisa ketemuan nggak? Waduh, ini dari mana nih? Saya penasaran. Okay, ini dengan siapa? Saya dari penerbit, kata itu. Wah, itu langsung penerbit gitu. Itu satu hal yang buat saya, aduh, ini mimpi banget gitu buat saya. Karena memang hobi saya baca, otomatis ada banget keinginan untuk menulis dalam bentuk buku itu dari kecil tuh sudah terpupuk seperti itu. Dan akhirnya kita ketemuan, terus saya awalnya bilang, saya nggak berani untuk nulis buku. Kalau tweet doang atau nulis di blog sih saya berani. Nah, terus dia, si penerbitnya bilang, ya apa bedanya dengan menulis di blog dan Twitter, kamu hanya membukukannya saja gitu, tulisan-tulisan kamu, dan kamu tetap jadi diri sendiri seperti layaknya kamu nulis tweet atau di blog, katanya gitu. Okay. Tapi saya nggak berani nih, saya bilang. Enggak, kamu bisa. Oh ya udah, akhirnya setelah dipaksa-paksa gitu awalnya, akhirnya saya coba nulis. Terus saya bilang, okay, saya menulis, tapi tolong jangan cetak tulisan saya banyak-banyak ya, saya nggak pede gitu. Terus pada saat itu, enggak, cuma 3.000 doang katanya gitu. Hah, 3.000 doang itu banyak banget, saya tuh nggak kebayang gitu ya. Minimal kalau misalkan saya nyetak buku ya 100 aja lah, minimal keluarga saya beli semua gitu. Bakal sold out karena dibeli keluarga saya, karena keluarga saya kan besar. Terus enggak lah, 100 itu nggak mungkin, katanya percetakan biasanya 3.000. Oh, degan banget saya, aduh gimana ya. Yakin nggak ya gitu untuk akhirnya nyetak 3.000 buku gitu, nggak kebayang sebelumnya. Dan akhirnya ya udah dicetak. Saya mendapatkan keberuntungan pada saat itu karena 3.000 buku tuh terjual habis dalam waktu 1 minggu saja, dan itu terus menerus repeat sampai akhirnya buku pertama saya tuh Danur tercetak hampir 100.000 gitu, dan itu wah sih gila sih gitu. Saya tidak menyangka dari yang iseng doang gitu sampai akhirnya menjadi seperti ini, bahkan diangkat ke film itu luar biasa sih buat saya. Jadi itu
hal yang saya tidak punya background pendidikan sebagai sastra gitu, saya nggak ngambil sastra, terus saya juga mungkin kalian ada yang tahu gitu kalau saya tuh background pendidikannya saya teknik sipil gitu, bayangkan. jadi intinya siapapun bisa menjadi seperti saya gitu, apalagi kalian sekarang yang punya kesempatan banyak banget untuk melakukan menu gitu, di mana media sudah memfasilitasi kalian, terus kalian juga bisa mendapatkan inspirasi yang lebih banyak gitu. Kali ini persoalan semakin banyak atau semakin banyak gitu, bisa mengambil sisi positif dari setiap hal-hal negatif yang ada gitu. Misalkan sekarang lagi pandemi seperti ini, di rumah kita banyak dapat info-info baru gitu tentang hal ini, itu mau gak mau menyerap banyak sekali inspirasi untuk kalian berbuat lebih gitu. Jadi pengalaman saya ini akhirnya membawa saya kemana-mana. Kalian percaya nggak kalau saya tuh sebelum saya menulis, saya tuh jarang bepergian gitu, jarang terbang gitu. Dan lewat buku saya satu itu, Danur, itu yang awalnya menjadi titik apa ya, kemunculan saya itu Danur kan, itu akhirnya membawa saya kemana-mana. Lewat tulisan saya bisa berkeliling Indonesia, bahkan lewat tulisan saya, lewat buku saya itu, saya akhirnya dipanggil ke stasiun televisi, di sana saya diwawancara dan segala macam, sampai akhirnya pihak televisi tertarik untuk menjadikan saya host sebuah acara. Dari situ saya bisa berkeliling Indonesia dengan host fenomenal saat itu, Mas Tukul Arwana. Terus saya keliling, saya akhirnya saya menulis lagi karena kan banyak banget hal yang belum tuntas di buku satu, saya menulis lagi. Ketika menulis lagi, akhirnya tulisan saya bisa membawa saya ke Belanda, kemana-mana gitu. Saya bisa bisa menafkahi diri saya sendiri gitu. Terus saya juga saya membantu orang tua, saya bisa membantu saudara-saudara dan lain-lain. Jadinya dari hal yang mungkin awalnya sepele banget nih gitu, tidak percaya bahwa tulisan bisa membawa saya kemana-mana seperti sekarang, itu awalnya tidak terpikirkan. Dan banyak sekali orang yang ketika saya bilang saya mau nulis, ya kalau hobi sih nulis aja katanya, nulis aja, tapi jangan berharap dapat penghasilan dari tulisan deh gitu, kan tahu sendiri Indonesia kayak gitu, rata-rata tuh orang mikirnya kayak gitu. Percayalah, itu tidak terjadi kawan-kawan, dimana awalnya ya saya memang menulis bukan untuk mencari nafkah gitu di situ, tapi ternyata kenyataannya ketika kita menulis dengan hati, kita menulis secara jujur, terus orang suka dengan isi tulisan kita, itu benar-benar bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Iya, jadi pendapat orang bahwa orang Indonesia mah nggak suka baca, orang Indonesia mah nggak suka nulis, jadi ya udahlah, kalau misalkan nulis ya hobi doang, nggak usah jadiin ini, itu salah banget sih. Karena sekarang saya ada di industri ini, saya merasa ini bisa loh menjadi mata pencaharian yang sangat okay gitu. Karena mungkin orang mikirnya tulisan doang gitu, tapi ternyata tulisan itu membawa kita kemana-mana. Yang akhirnya saya bikin lagu, dari yang asalnya nulis lirik iseng, saya bikin lagu. Lagu itu jadikan soundtrack film, terus tulisan saya jadikan film, terus orang mengenal saya lewat itu, dan koneksinya lebih banyak untuk mencapai apapun. Dan ketika akhirnya saya buat cerita-cerita saya ke vlog bersama Jurnarisa, itu juga orang tertarik gitu. Dan semuanya itu berawal dari tulisan-tulisan iseng itu gitu, yang akhirnya membawa kemana-mana. Jadi banyak banget di antara kalian yang kalian kuliahnya benar sastra, terus kalian referensi bukunya semakin banyak.
Jadi yang bisa saya sampaikan adalah ketika saya seperti sekarang dengan kondisi yang merangkaknya gitu, saya kan baru nulis itu dari tahun 2012. Itu saya udah lulus kuliah, saya udah daftar CPNS itu, dan kesempatan kalian itu yang lebih muda dari saya itu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada saya gitu. Saya menulis itu setelah saya dapat kerjaan dan dewasa gitu. Gimana kalian yang sekarang mungkin masih muda dan masih banyak banget kesempatan yang lebih besar lagi untuk diraih ketimbang saya sekarang gitu. Kalau saya saja memulainya sudah lumayan tua nih, terus saya juga memulainya dengan kondisi yang seperti ini, bukan tidak punya background latar belakang sastra dan lain-lain, saya bisa mencapai ini, ya apalagi kalian yang kesempatannya lebih banyak, lebih besar daripada saya yang sekarang. Gitu kira-kira yang akan saya sampaikan. Halo. Ya, halo Teresa. Iya. Oke. Terima kasih untuk paparannya. Ini mungkin menarik sekali ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil di sini buat teman-teman yang udah join pada acara ini. Jadi intinya memang untuk menulis itu harus membaca dulu ya, Teresa. Benar ya? Iya, betul. Dari membaca itu kan kita punya banyak wawasan, kita bisa tahu tulisan yang bagus itu seperti apa, mungkin banyak inspirasi juga yang kita bisa ambil dari tulisan yang udah kita baca gitu ya, Teresa ya. Yes, ya itu banget. Oke, terus mungkin habis itu jadi ke apa ya, untuk memposting sesuatu ini kan kadang orang juga ini ya, butuh ini, nggak semua orang itu pintar bermain kata-kata lah istilahnya. Pintar untuk memposting sesuatu, bikin caption yang oke dan bagus kayak gimana gitu. Mungkin Teresa ada ini nggak, ada masukan nggak? Jadi biar orang tuh tertarik sama apa caption yang kita bikin atau tulisan yang kita bikin gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat postingan-postingan saya di Instagram gitu, saya tuh sering banget bikin caption yang asal banget gitu, asal dan kayaknya apa sih gitu, kadang-kadang adik saya aja yang komen, lu nulis apa sih gitu, cuman disitulah saya ngerasa ya ini diri saya yang sebenarnya gitu, ketika mungkin orang ngelihatnya image-nya Risa Saraswati itu horror banget gitu, terus apa ya, ada beberapa orang yang ketika ketemu saya takut gitu katanya, takut deh, serem gitu. Nah, padahal kan orang kenal saya secara pribadi, nah lewat tulisan-tulisan itu saya bisa menjelaskan bahwa ini loh saya gitu, yang nggak serius-serius banget gitu, terus saya juga nggak horor seperti yang orang pikirkan gitu. Jadi benar-benar ketika nulis caption tuh saya merasa jadi diri sendiri gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menerapkan itu gitu, menjadi diri sendiri yang jadi apa ya, hangat aja gitu, tulisan-tulisan kita tuh terasa hangat dan nggak jaim lah intinya gitu. Oke. Itu pun untuk nulis blog ya, Teresa ya, maksudnya ada ininya nggak, ada batasan-batasan atau limit, katakan tulisan blog yang bagus menurut Teresa kayak gimana gitu, ada nggak kalau di Teresa? Jadi menurut saya sih dalam tulisan pun nggak cuma blog, tapi di buku novel-novel saya pun saya memposisikan saya sedang bercerita sama teman saya gitu. Jadi gimana caranya ketika bercerita dengan teman tidak ada yang ditutupi gitu, tapi kita harus menjaga perasaannya dan kita bertutur kata secara baik dengan dia agar dia mau mendengarkan, yaitu yang jadi kunci utama saya gitu. Karena pada pengalaman saya itu, saya menulis buku diary itu waktu SD untuk orang tua saya kan gitu. Dimana saya punya batasan-batasan tersendiri pada orang tua saya nggak bisa cerita semua gitu. Ya saya nggak bisa cerita saya kentut berapa kali hari itu gitu kan. Itu yang nggak akan diterima oleh orang tua saya. Jadi batasan-batasannya tercipta dengan sendirinya gitu. Pun ketika menulis buku, saya memposisikan
yang baca buku saya adalah teman saya gitu. Gimana caranya supaya dia mengerti, supaya dia paham, terus supaya dia interest sama cerita saya dan dan supaya dia tidak merasa bosan gitu. Oh, ya ya itu kuncinya gitu. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi sharing aja. Mungkin dari saya kita buka kesempatan kepada teman-teman yang join pada pagi hari ini. Kita buka, kita coba tiga sesi dulu deh, tiga sesi pertanyaan. Masing-masing sesi kita beri kesempatan pada tiga orang untuk bertanya. Dan mohon pada teman-teman menggunakan fitur raise hand ya, yang ada di aplikasi Zoom. Nanti dari panitia atau host akan memilih peserta yang diberi kesempatan untuk bertanya. Terus jangan lupa teman-teman untuk pertanyaannya, mohon jangan keluar dari topik apa yang sudah kita sampaikan pada kali ini. Intinya topiknya tentang menulis lah. Terserah teman-teman mau bertanya pada Terisa tentang bagaimana cara menulis atau ada pengalaman, sharing pengalaman dari teman-teman, silakan. Mungkin kita bisa buka untuk sesi pertama. Oke, ini ada dari Saudara Riga ya. Saudara Riga dari SMA 4 Cibubur, di SMA 48 Jakarta. Oke, silakan Mas Riga, kita buka pertanyaan pertama ke Mas. Terisa, mohon maaf, untuk pertanyaan ini kita buka tiga pertanyaan langsung Terisa jawab atau masing-masing satu-satu dulu? Gimana Terisa? Kayaknya satu-satu aja dulu, soalnya satu-satu saya satu aja dulu ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, kepada Mas Yola, maaf. Sebentar. Tadi mana ya? Oh, kok hilang? Iya, halo. Saya Yola. Oh, iya, iya. Oke, Mbak Yola. Mbak Yola dari UNER Surabaya ya? Iya, betul. Baik, silakan Mbak Yola. Pertanyaan halo. Pertama, silakan. Oke, halo Teh Risa. Perkenalkan, saya Yola. Halo, Yola. Iya, Teh Risa, boleh dong diceritakan bagaimana cara Teh Risa mengatur waktu dan juga energi untuk menulis paling nggak untuk satu buku? Karena mengingat waktu itu Teh Risa kan sudah bekerja, dan kebetulan sekarang saya juga udah kerja dari hari Senin sampai Jumat, gitu. Terima kasih, Teh. Oke, okay, iya, sama-sama ya, Yola. Baiklah. Oke. Okay. Jadi, saya menganggap saya itu kerja itu sebagai pegawai negeri sipil. Ketika ada nyanyi, ada nge-vlog, terus termasuk menulis, itu saya anggap sebagai pekerjaan sampingan yang menghasilkan gitu. dan pada saat mengerjakan pekerjaan sampingan, otomatis saya melakukannya di luar-luar pekerjaan yang tetap gitu. Dan pekerjaan sampingan itu ya saya ambil ketika saya suka sama topiknya gitu, saya enjoy ngerjainnya dan saya melakukannya dengan senang hati. Jadi untuk melakukan kesenangan seperti itu selalu ada aja kan waktu untuk melakukannya. Misalkan kalian senangnya nongkrong gitu, kalian sesibuk apapun pasti ada waktu untuk nongkrong. Itu pun yang saya terapkan ketika saya menulis. Jadi saya memang menulis dengan enjoy, dengan happy. Jadi ketika ada waktu-waktu kosong, ketika tidak ada pekerjaan kantor, saya otomatis melakukannya gitu. Karena saya emang senang melakukan itu gitu. Jadi untuk membagi waktunya sih selalu ada aja waktu untuk nulis, untuk nge-vlog, untuk hal-hal lain di luar pekerjaan tetap gitu. Dan mungkin Mbak Yola juga bisa menerapkan dalam kehidupan Mbak Yola, di mana ketika Mbak Yola pengen nulis, itu jadi hal yang refreshing dari pekerjaan sehari-hari, hiburannya ya nulis, kayak itu sih. Intinya seperti itu, dan saya tidak menganggap itu beban intinya. Ketika saya menganggap tulisan itu beban dan dipaksakan, percayalah itu akan jadi karya yang nggak jujur, nggak enak dibaca, dan tidak originalnya kita lah gitu, tidak asli keluar dari hati kita. Makanya saya selalu mencari waktu yang kalau saya sedang banyak pekerjaan yang berat gitu di kantor dan lain-lain, ya saya tidak akan memaksakan diri untuk menulis. Jadi menulis itu adalah refreshingnya saya dari pekerjaan-pekerjaan utama saya, kayak gitu. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya tadi Mas Riga ya, Mas Riga udah saya sebutkan namanya. Silakan ke untuk Mas Riga pertanyaannya. Halo Riga, Mas Riga dari SMA 48 Jakarta, posisi di Cibubur, silakan. Pertanyaannya. Ya, saya Riga dari SMA 48 Jakarta. Saya pengen nanya Teh. Hai Riga. Hai Teh, jadi gimana sih Teteh tetap buat apa? Buat buku di tengah-tengah sekarang orang udah lebih prefer ke video. Gimana cara Teteh tetap bikin buku biar orang tetap suka? Gimana caranya Teh? Makasih Teh. Oke. Oke. Bikin buku biar orang tetap suka ya, waduh. Saya dari awal saya menulis buku, saya tidak memikirkan gimana caranya orang lain suka sih. Saya berpikir gimana caranya saya suka sama buku ini dan saya tidak menyesal menulis buku ini. Jadi, sampai sekarang saya masih suka baca tulisan-tulisan saya. Waduh, narsis banget sih sebenarnya. Saya masih buka tulisan saya dan saya masih amazed sama tulisan-tulisan saya sendiri gitu. Jadi ada perasaan serius nih bisa nulis kayak gini gitu. Ah, serius nih. Kadang saya tuh bisa lupa apa yang saya ceritain gitu. Karena kebanyakan mungkin buku yang saya tulis menceritakan tentang mereka kan. Jadinya banyak kisah-kisah mereka yang saya tulis di buku-buku saya dan ketika saya baca lagi saya kayak ngerasa saya memposisikan diri sebagai orang lain dan saya merasa amazed dengan diri saya sendiri. Jadi prinsip saya buat saya adalah jangan memikirkan bagaimana orang lain akan suka, tapi pikirkan diri sendiri gimana caranya supaya walaupun apa yang saya tulis ini nggak laku gitu, saya akan tetap suka dan saya akan tetap bangga telah membuat karya seperti ini gitu. Jadi saya tidak memikirkan orang lain gimana caranya supaya saya selalu jatuh cinta setiap baca buku-buku saya, itu aja sih. Ya karena kalau kita memikirkan orang lain dan ketika orang lain ternyata nggak suka sama tulisan kita, itu menyesalnya lebih banyak daripada ketika kita udah enjoy aja nih gitu. Orang mau suka terserah, mau suka syukur enggak juga enggak apa-apa. Nah, ketika orang enggak suka, kita tetap bangga gitu. Enggak kok, ini tulisan bagus. Aku bangga kok sama tulisan ini dan aku akan memperlihatkan hasil karyaku ini sama anak cucuku nanti gitu dan lain-lain. Jadi kayak gitu, Mas Riga. Menulislah untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain gitu. Ah, menulis untuk diri sendiri. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Aditya di PPSDK di Cimahi. Mas Adit bisa dengar saya, mungkin silakan langsung pertanyaannya. Oke, Mas. Selamat pagi, Teh Risa. Selamat pagi. Ya, saya Adit dari Cimahi. Gimana saya mau menanyakan. Cimahi, alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah. Saya mau menanyakan, Teh, film Danur diangkat dari buku yang Teteh tulis. Untuk penulis skenario dipercayakan kepada Mbak Laila Nur Azizah ya Teh. Teteh pasti dilibatkan juga dalam penulisan skenario. Apakah metode menulis buku dapat diterapkan juga untuk menulis skenario Teh? Soalnya di unit kami lagi rajin bikin film. Itu aja mungkin. Baiklah. Oke, baiklah Mas Adit. Wah, ini agak berbobot pertanyaannya. Karena sebenarnya sampai sejauh ini saya tuh walaupun buku-buku saya diangkat ke layar lebar, saya masih merasa belum punya kemampuan yang baik untuk menulis skenario. Karena ternyata untuk skenario itu detailnya lebih apa ya, lebih ditonjolkan gitu. Kita harus menulis sampai detail apapun gitu, apa yang dilakukan oleh tokoh utama, terus apa yang ada di sekitar dia, itu detail banget dan saya belum sampai ke situ gitu. Tapi saya masih dipercaya untuk menulis sinopsis gitu. Ketika sebelum menulis skenario itu mengerjakan pekerjaannya secara detail, saya menuliskan sinopsisnya. Memang hampir sama sebenarnya
mereka ikut berimajinasi dengan apa yang sudah disinopsiskan, mereka berpikir lebih luas lagi gitu. Jadi penulis skenario tuh kalau misalkan penulis novel mungkin imajinasinya hanya segini, penulis skenario segini gitu. Gimana caranya apa yang menjadi imajinasi si penulis novel itu direalisasikan dalam bentuk yang realistik banget gitu. Sebenarnya konsep penulisannya hampir sama, cuman ada teknik yang harus dipelajari sih gitu. Dan Lele Laila itu memang dia bergerak di bidang itu, dia mempelajari itu, bahkan dia sekarang menjadi dosen yang mengajar penulisan skenario gitu. Jadinya memang butuh ilmu yang lebih tinggi lah, lebih jauh lagi dari sekadar menulis seperti saya kayak gitu. Terima kasih Mas Adi. Oke, terima kasih jawabannya Teresa. Teresa, punten mohon izin, ini Pak Direktur kami udah join. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi 2, mungkin ada arahan atau tanggapan dari Pak Direktur kami, Pak Rusmin Amin, terkait dengan kegiatan ini. Mangga Pak Dir. Ya, Pak Rusmin, silakan. Ya. Terima kasih ya, Mas Anto. Saat pagi, Gunjung Ending, Teresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin ingin cobain ya, bukan sambutan sih. Saya ini kan ini intinya ini kegiatan ini kan kegiatan yang kalau menurut saya sih salah satu relaksasi dalam kegiatan work from home ya. Ada hal yang memang saya melihat dari apa yang dipaparkan Teh Risa ya, bagi kami ya, sebagai instansi pemerintah, khususnya kita yang terkait dengan metrologi yang urusannya terkait dengan alat ukur. Mungkin saya perkenalkan dulu lah apa itu metrologi ya. Metrologi ini urusannya masalah ukur-mengukur lah. Mungkin kalau di wabah COVID-19 ini yang paling gampang Bapak Ibu sekalian dan teteh-teteh sekalian, mungkin pada saat masuk ke mall ataupun ke kantor itu harus dicek ya suhu tubuhnya itu. Nah, termometer ya kami yang gitu-gitulah yang ngurus-ngurus itu. Nah, kira-kira urusan metrologi ini. Dan di satu sisi kan kita ini banyak loh aspek terkait dengan masyarakat. Makanya saya mencoba mengajak teman-teman di kantor di Direktorat Metrologi. Sebetulnya urusan pemerintahan ataupun urusan publik ini harus banyak dikenal oleh masyarakat. Untuk mengenalkan itu, salah satu yang cara itu ya menurut saya harus dengan menulis. Nah, menulis yang kita tuntut ini sebetulnya tidak terlalu sifatnya formal, tapi bagaimana kita bisa memperkenalkan instansi sendiri. Karena saya lihat dari kantor yang saya pimpin sekitar, kalau di seluruh Indonesia itu mungkin ada sekitar 400 ya untuk pegawai pusat, jarang-jarang lah orang yang mau menulis. Padahal menurut saya mereka setiap saat kadang pergi ke daerah ataupun kemanapun, banyak hal yang sebetulnya bisa ditulis. Saya melihatnya dari sisi apa yang disampaikan oleh Teresa tadi, sebetulnya lebih kita ingin coba bangun komunikasi antara si penulis dengan si pembaca. Nah, itu sebetulnya mungkin yang kita harapkan bagi teman-teman di metrologi ataupun Bapak-Ibu sekalian dulunya, bahwa sebetulnya memang ya untuk menulis sesuatu itu memang kalau saya lihat dari sisi ini tidak semua orang bisa menulis, tapi paling tidak dengan kehadiran Teresa pagi ini saya bisa mendengar kiat-kiat ya, paling tidaklah memulai hal kecil, mau menuliskan sesuatu lalu mengenalkan sesuatu, dan itu bisa kayak efeknya kayak bola salju, kecil-kecil jadi besar. Dan ini sudah terjadi pada Teh Risa. Tadinya hal orang lain mungkin anggapnya hal kecil,
tapi ternyata menjadi sesuatu yang memang luar biasa. Nah, ini yang ingin kita ajak kepada teman-teman di meteorologi dengan kegiatan ini. Paling tidak kita dapat inspirasi lah dari orang lain. Sebetulnya menulis ini menarik dan memang ini bisa bermanfaat buat kantor. Karena terus terang, bagi dari sisi formalitas sendiri, dari sisi pekerjaan, teman-teman di meteorologi sendiri ini butuh, mereka harus bisa menulis dalam rangka misalnya kenaikan jabatan apa. Tapi ini kita mulai dari hal-hal kecil-kecil dulu lah. Saya ingin coba ngajak ke teman-teman, mungkin ke pada audiens seluruhnya, bahwa kita dengan sesuatu hal yang kecil sebenarnya bisa menjadikan sesuatu yang memang luar biasa. Jadi mungkin itu saya tanggapannya. Sekali lagi terima kasih Teresa telah bergabung di tim kreatif meteorologi, karena ini sebetulnya kegiatan yang kedua kali. Tadinya kami berharap sebetulnya Teresa sebelum COVID-19 sudah bisa datang ke kantor kami. Tapi karena COVID-19, saya sudah tanya ke panitia, tolonglah sudah, kalau kayak itu gimana caranya Teresa bisa hadir ya dengan media daring hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, saya sebagai mewakili teman-teman di meteorologi ini seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nama Teresa makin populer, makin sukses, dan bagi kami juga menjadi inspirasi ya. Jadi ada lahir nanti dari meteorologi. Kalau di kami sih, kalau mungkin kalau di teman-teman di apa pengguna medsos itu ada netizen, kalau di kami ada metizen, meteorologi citizen gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusmin atas arahan dan apa ya, bukan sambutan ya, arahan terkait dengan acara ini. Jadi memang dari panitia sendiri kami mengharapkan banyak teman-teman di luar sana atau malah khususnya di Direktorat Meteorologi sendiri yang memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan acara ini, karena ya jarang-jarang kita bisa ngundang Teresa Saraswati bisa join dalam acara ini, memberikan wawasan, memberikan ilmu, berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menuangkan ide yang ada di pikiran dalam bentuk tulisan seperti. Mungkin untuk menulis itu kan nggak harus yang wah sekali ya dari saya. Maksudnya kita kan bayang, aduh nanti tulisan saya kalau jelek gimana, ketakutan-ketakutan itu sih yang selalu ada. Ya, kalau yang santai banget kalau saya. Oh gitu ya? Oke. Ya mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi kedua. Untuk kalau misalkan yang sudah ada yang merhatiin. Ya, oke. Untuk yang kami berikan kesempatan yang untuk ID atau username-nya lengkap ya, jadi menyebutkan nama, asal, serta dari instansi mana. Mungkin kesempatan sesi kedua ini, kami buka lagi ketiga tiga penanya. Yang pertama dari Mbak Ainaya, yang kuliah di UNISBA, yang berasal dari Sukabumi. Mbak Ainaya, bisa dengar saya Mbak Ainaya? Bisa, bisa. Ini gimana amitnya? Oke, Mbak Ainaya silakan ya pertanyaannya. Halo Teresa, nama saya Ainaya. Hai. Mau nanya. kan kalau misalnya dalam menulis itu butuh mood yang baik ya Teh, buat merangkai kata-kata gitu. Kalau misalnya caranya Teresa sendiri buat membangun mood itu supaya baik untuk menulis gimana ya Teh? Makasih. Oke, terima kasih Mbak Inaya pertanyaannya. Emang nggak, Teresa? Oke. Mbak Inaya dari Sukabumi ya. Wah, ini seru. Mood itu seseorang beda-beda gitu. Untuk membangun mood saya dipaksakan ke Mbak Inaya gitu. Jadi beda-beda, tapi kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, ketika saya bepergian, saya jalan-jalan, saya tuh bagus banget gitu. Terus balik liburan, itu balik dari liburan tuh pasti tulisan saya ada aja yang baru. Terus udah gitu, ketika saya makan, itu mood saya udah otomatis langsung naik dari level 50 ke 100%. Jadinya dari situ mood saya untuk menulis jadi banyak gitu, dan itu yang saya lakukan ketika
ketika saya mau menulis gitu. Dan biasanya memang setelah tulisan baris itu berat badan naik ya sampai beberapa kilo gitu kalau saya. Tapi tiap orang tuh beda-beda. Misalkan Mbak Inaya hobinya apa? Misalkan sebelum mau nulis ngapain ya, ngopi dulu sama teman-teman, itu juga bisa jadi bikin mood Mbak Inaya tinggi gitu. Jadi tiap orang beda-beda, mood saya juga beda-beda, dan itu dibangun sama diri sendiri sih gitu. Ada juga orang yang saya sih nggak perlu mood bagus, mood buruk, ya saya akan tetap menulis, ya itu juga ada. Jadi memang balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Gimana menciptakan kesenangan yang bikin diri senang, dan akhirnya itu bikin kita jadi mau memulai menulis lagi kayak gitu. Oke. Mungkin cukup pertanyaan yang dari Mbak Inaya. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Bu Bonita di Bandung yang bekerja di Kementerian Perdagangan. Oke, silakan Bu Bonita. Halo Bu Bonita. Sebentar, ada kesalahan teknis. Halo Bu Bonita. Halo Bu Bonita. Ya, sudah bisa. Ya, sudah kedengaran Bu Bonita. Silakan. Ya. Oke. Selamat siang Perisa. Saya punya pertanyaan. Iya, selamat siang Teh. Iya, tadi kan Teteh kan bilang kalau menulis kita harus jujur gitu ya. Nah, sekarang tadi juga sempat kakak moderator sampaikan juga kadang-kadang waktu kita menulis itu ada ketakutan-ketakutan gitu. Nanti gimana kalau misalnya ternyata ada kritik gitu? Gimana kalau ternyata ada yang nggak suka? Ternyata gimana kalau nanti ternyata ada tulisan saya yang menurut orang tuh salah gitu? Nah, gimana supaya kritik-kritik itu tidak menurunkan semangat kita untuk terus menulis gitu. Bagaimana sih untuk memanage, mungkin biar kita nggak baper gitu ya, biar aku nggak mau nulis lagi ya, ternyata nulis itu setelah saya mempublish ternyata banyak yang komen negatif misalnya kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bon. Silakan Mangga dari saya. Oke, baper gitu. Saya mengalami banget sih apa yang Bu Bonita tanyakan gitu tadi, karena semua orang juga tahu kan kalau saya tuh menulis tentang hantu gitu. Di mana tidak semua orang bisa suka dengan hal itu gitu kan, dan tidak semua orang serta-merta percaya dengan tulisan saya gitu. Itu awal-awal bikin saya aduh gimana ya gitu, karena itu juga jadi bikin saya ketakutan sebenarnya. Baru sekarang kan benar-benar orang se-Indonesia tahu gitu tentang kisah saya, kisah pribadi saya yang selama ini kan kalau di Friendster kita ya cuma teman-teman dekat. Ketika di Twitter ya saya bisa cuekin aja yang komen-komen negatifnya, ya udah saya cuekin aja. Tapi ketika sekarang tulisannya dalam bentuk buku, terus saya juga ada talk show kemana-mana, ketemu dengan para pembaca saya, dan saya siap nggak nih menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menyudutkan saya dan lain-lain, itu tegangnya minta ampun sih. Saya juga bahkan sempat saya ketakutan ketika saya dipanggil ke televisi untuk wawancara gitu. Apakah saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kalau mereka nggak suka dan lain-lain gitu. Itu jadi beban saya. Tapi lagi-lagi saya coba untuk melihat sisi positifnya aja terus gitu Teh. Ketika saya menulis, saya enjoy, saya happy, saya bisa dalam hal tulisan saya bisa terus komunikasi sama mereka, Peter
RCS, dan saya menemukan keseruan itu gitu ketika menulis. Saya happy, terus mereka juga senang bercerita dengan saya tulis. Jadi saya ngingetnya ke situ gitu. Terus udah gitu di luar orang-orang yang nggak suka dengan karya saya, ini keluarga saya support banget loh gitu. Mereka bangga dengan kegiatan menulis saya, dan contohnya ibu bapak saya gitu, ketika orang lain bertanya anaknya nulis, oh iya dia tuh gini, mereka happy gitu, excited banget. Jadinya itu juga yang bikin saya akhirnya semakin besar keberaniannya tuh semakin besar, terus semakin percaya diri itu ya support dari orang-orang sekitar gitu. Jadi saya coba menyingkirkan orang-orang yang berkomentar aneh, komentar jelek dan segala macam. Istilahnya kalau di Instagram mah saya blok aja gitu yang seperti itu, dan saya menerima, saya follow orang-orang yang menghargai karya saya. Itu aja sih. Oke, okay, memfollow orang-orang yang menghargai dan memblok yang ini, Mbak ya. Memblok. Ya. Memblok yang kritik tapi enggak ini gitu ya. Apa istilahnya? Enggak memberi masukan, cuman ya tidak menghargai karya gitu kan ya istilahnya. Karena itu kan itu enggak support. Oke, okay, baik. Oke, terima kasih untuk Bu Bonita untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Supit KP Ditmed. Silakan untuk pertanyaannya, silakan. Halo Supit KP, silakan. Halo Supit KP. Halo Supit KP Ditmed. Halo, Bit KP, silakan pertanyaannya. Halo. Ya, halo. Halo, dengan Teh Risa. Ya, halo. Mas Anto, izinkan saya stafnya Pak Rusmin, Kasubdit KP. Baik, Pak. Tapi mungkin saya tidak pada posisi itu. Saya menyimak dari awal tadi bagaimana Teh Risa yang sebetulnya juga tidak memiliki latar belakang terkait dengan sastra atau tulis-menulis. Tapi karena terus saja menulis, kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa pada akhirnya. Iya. Ya, seperti itu ya, Teh. Ya. Kelihatannya begitu yang saya simak tadi. Memang tidak penting, kelihatannya begitu, tidak penting di mana dulu kita berada, juga tidak penting di mana kita sekarang berada, tapi kemana kita akan sampai. Kayaknya seperti itu. Saya sangat menyukai semua membaca, Teh. Membaca apa saja, novel. Saya pembaca setia, cuma karena ketika bekerja harus banyak berpikir, sehingga waktu untuk membaca itu berkurang. Dan saya mungkin dari generasi lama ya, generasi seangkatan Pak Rusmin, sehingga kelihatannya novel-novel berat begitu, atau buku-buku berat yang pernah saya baca. Satu saja yang ingin saya ketahui ketika Teteh, atau begini, apa sih sebetulnya yang kebanyakan ada dalam, kelihatannya orang punya banyak pikiran, orang punya hasrat untuk dipenuhi. Ada orang yang menyukai ketertarikan akan dunia mistis, ya. Kelompok-kelompok ini ceruk pasarnya ada, dan Teteh masuk ke situ. Sementara mungkin nanti ada orang lain yang ahli motivator, yang ahli pemasaran, segala macam begitu ya. Nah, ketika mereka, bagaimana kita bisa, atau Teteh bisa menangkap itu tuh, apa sih yang sebetulnya hasrat dari setiap orang, sehingga ketika dia mendengar cerita, itu dia mendapatkan sesuatu nih dari Teteh. Sehingga ketika kita menuliskannya, tadi Teteh ingin jujur bercerita tentang apa yang dari sudut Teteh, atau pengalaman orang dan sebagainya yang dikompilasi, tapi itu mengalir. Nah, membuatnya agar orang menjadi terus tertarik. Karena tadi ada beberapa topik yang akan ditanya oleh Pak Anto. Bagaimana memulai menumbuhkan passion menulis, sudah dijawab. Mulai saja menulis, tadi mood berbeda-beda. Mencari ceruk orang. Ceruk pasar ya, bukan ceruk pasar sebetulnya. Hasrat orang untuk mengetahui tentang sesuatu itu Teteh bisa penuh. Kan begitu, sehingga orang penasaran terus. Ini kira-kira gimana ya, Teh ya?
seperti itu, menulis apa dari sudut, saya belum sempat membaca tulisan Teteh gitu ya, jadi apa, karena kan banyak cara menulis ya, sudut pandang dia, sudut pandang ketiga, sudut pandang dengan milieu, dengan setback, saya belum membaca itu, tapi kalau melihat perjalanannya tadi ya, menulis saja apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, tidak peduli orang suka atau tidak, karena pasti ada satu atau dua orang yang nanti kemudian tertarik. Nah, itu bisa Teteh jelaskan ya, Teh, kira-kira gimana. Okay. Begitu, Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari Publik KP. Siap. Jadi mengambil celah ya, mengambil apa, ceruk atau pangsa atau apa istilahnya. Jadi ada, memang ada audiens atau pembaca yang memang tertarik pada satu bidang tertentu. Gimana kita menemukan atau menggali, ini orang tertarik di bidang ini nih. Ini orang kayak pengen tahu di bidang ini gimana, Teresa? Ya, oke. Dari awal sih saya sebenarnya tidak tahu menahu soal ini kan, tapi yang lebih memikirkan soal ini adalah penerbit gitu, di mana mereka sudah membayangkan, oke, ini kayaknya banyak ini yang suka nih gitu. Mungkin dari respon orang-orang yang selalu baca isi tweet saya, terus yang selalu visit blog saya gitu, sebenarnya nilai apa tolak ukurnya tuh dari situ. Kalau saya dengar sih, dari semakin banyak orang mau follow saya, itu berarti kemungkinan besar mereka memang suka dengan apa yang saya presentasikan gitu buat orang-orang gitu. Dan ya, jujur saja dari banyaknya, awalnya mereka bilang, saya kan sempat tanya juga sama penerbit, apa sih yang bikin kalian yakin kalau saya bisa menulis dan tulisan saya bakal dibaca sama orang gitu. Mereka bilang, followers lu katanya gitu. Jadi pada saat itu followers saya di Twitter hampir 400 ribu kalau nggak salah. Nah di situ seenggaknya katanya, 1% dari situ tuh bakal baca tulisan kamu katanya gitu. Jadi mereka menganggap dengan follower segitu, beberapa persen pun itu sangat berarti untuk apa ya, bisnis mereka gitu. Jadi, oh ini oke nih, bakal ada sekian persen yang baca nih, katanya gitu. Ya udah, berarti dari situ ternyata tolak ukurnya. Tapi kalau saya pribadi gitu, ketika saya menulis, saya tidak berpikir sampai orang bakal suka sama saya atau tulisan saya atau hasrat membaca tulisan saya banyak atau enggak, itu saya sebenarnya tidak memikirkan itu. Karena memang yang dituntut dari saya adalah karyanya gitu, gimana caranya membuat karya yang bisa dibaca gitu. Urusan nanti ada yang suka atau enggak, ya udahlah itu urusannya penerbit kan, karena mereka yang mendistribusikan, mereka yang memanage semuanya gitu. Dan kebetulan untungnya saya itu memang bercerita tentang mistis gitu kan. Sementara Indonesia itu orang-orangnya memang masih pada suka mistis gitu. Mereka percaya dengan misteri-misteri, mereka tertarik dengan misteri, mereka percaya dengan hal mistis. Jadi itu menjadi satu kelebihan dari karya saya, di mana akhirnya mereka bisa menyerap atau membaca dengan baik-baik saja gitu. Mungkin ada yang protes, tapi sebagian besar orang suka dengan kisah mistis dan mereka baca buku saya dengan tanpa kesulitan gitu untuk memahami atau berpikir realistis dan lain-lain. Toh di luar itu juga saya juga menuliskan hal-hal yang gimana caranya supaya ya kalian nggak perlu percaya dengan tulisan saya, tapi kalian memaknai aja hal-hal yang terjadi di dalamnya, dan ada hal-hal baik yang bisa diambil gitu, jadikan pelajaran. Jadi tidak serta-merta bercerita tentang mistisnya, tapi ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari situ. Itu sih intinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teresa. Mungkin Teresa, ini kayak ada beberapa banyak pertanyaan, mau kita bikin satu sesi pertanyaan lagi atau bagaimana? Boleh. Okay. Satu sesi pertanyaan lagi, ya mungkin kita pilih yang teman-teman yang agak jauh, ini daerah-daerahnya, ini ada beberapa teman yang akan saya pilih, mohon maaf, mungkin teman-teman semuanya tidak semua pertanyaan dapat dijawab, atau teman-teman dapat diberikan kesempatan untuk bertanya, karena memang untuk waktu juga terbatas, kami batasi. Mungkin untuk sesi ketiga ini, yang pertama kepada Mbak Dea Arista di SMA 1 Kertek Wonosobo. Waduh,
Jauh, lumayan jauh ini. Oke, okay, ya. Mbak Dea sudah dengar? Sudah bisa bertanya? Silakan. Halo Mbak Dea. Bentar. Ya, halo Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Mbak Dea, mic-nya jangan dimatikan. Halo Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Mbak Dea, silahkan. Sudah terdengar? Oke, sudah. Silahkan Mbak Dea. Tarifa, jadi cuma mau nanya, kan yeah. Tete pernah bikin buku Ananta 2014. Iya. Yeah. Itu udah diangkat ke film. Buat aku itu berkesan banget, Teh. Nah, Teteh punya rencana buat bikin next novel romance nggak? Terus ada tips-tips buat bikin novel romance yang bisa membuat pembaca itu jadi kayak terbawa dalam alur ceritanya gitu, Teh. Thank you. Oke, novel romance-nya. Oke, silakan Mbak Risa. Oke, hai Dea. Terima kasih sudah baca Ananta Prahadi. Karena memang Ananta Prahadi itu semacam pelarian gitu. Selama ini saya nulis buku horor kan, di mana saya harus bertemu dengan hantu gitu, dengan mewawancarai mereka kadang-kadang. Dan itu sebenarnya ada kesenangan, tapi ketika menuliskan hal yang misalkan saya harus mewawancarai kuntilanak, bayangkannya itu agak stres juga buat saya. Dan akhirnya okay, ada satu momen di tahun 2014 itu, aduh saya capek nih nulis buku horor, bikin sesuatu yang di luar itu gitu. Saya udah kepikiran itu dan akhirnya terciptalah karakter Ananta Prahadi ini gitu. Nah, kenapa saya bikin Ananta Prahadi, karena memang saya suka dengan buku-buku ciklit gitu. Saya suka dengan novel-novel romantis anak remaja dan saya pada saat itu kayak lagi menentang diri saya, bisa nggak sih saya yang identik dengan horor tiba-tiba menulis sesuatu yang di luar horor gitu. Dan itu sebagai pembuktian diri lah kurang lebih. Kalau inspirasinya dari mana, itu sebenarnya imajinasi saya aja sih. Gimana kisah cinta ideal di kepala saya aja seperti apa gitu, dan akhirnya tertuang dalam Ananta Prahadi. Kalau tips-tipsnya sih ya balik lagi, semua yang saya dapatin inspirasi, imajinasi dan lain-lain itu memang balik lagi ke referensi saya. Jadi ya kenapa saya bisa bikin novel romantis? Ya karena mungkin selama ini juga saya tidak menutup kedua mata saya untuk membaca novel-novel romantis gitu. Saya suka banget sama tulisan-tulisan dari beberapa penulis, ada Sophie Kinsella, terus ada siapa lagi ya? Banyak banget sih yang saya suka, ciklit. Bahkan saya juga download Wattpad cuman buat untuk baca tulisan-tulisan orang gitu yang ya saya memperbanyak referensi saya dari membaca gitu. Dan Ananta Prahadi adalah salah satu hasil dari referensi-referensi bacaan buku-buku romantis yang selama ini saya baca. Begitulah kira-kira. Kak Dea. Oke, Kak Dea. Udah dijawab ya pertanyaan sama Teresa. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang bertanya dari Bali, Teresa, dengan Mbak Dara. Mbak Dara, silakan di Bali. Halo, Teh. Iya, Mbak Dara, silakan. Sudah kedengaran, halo. Silakan. Iya, halo Teh, saya Dara dari Bali. Iya, cuman mau tanya, Teteh sebelumnya kalau untuk referensi-referensi buku itu sama misalnya kayak ada role modelnya nggak sih untuk nulis-nulis buku biar jadi apa, biar ada inspirasinya gitu untuk nulis-nulis novel gitu. Makasih, Teh. Oke. Oke, terima kasih, Mbak Dara. Oke, sama seperti Ananta Prahadi, saya juga punya banyak referensi buku selain buku-buku romantis gitu. Memang dari kecil kan saya
secara tidak langsung saya tuh dicekoki oleh kedua orang tua saya untuk terus membaca gitu. Dan saya ingat banget ketika saya dulu masuk TK, saya cuman di TK cuman 2 minggu saja dan guru TK-nya langsung nyuruh saya masuk SD pada saat itu umur 5 tahun karena saya sudah fasih membaca. Jadi memang dari kecil saya tuh diajarin orang tua untuk terus-terus baca dan salah satu yang nempel banget di kepala saya adalah buku karyanya Enid Blyton. Itu di lewat bukunya itu saya bisa berimajinasi membayangkan bagaimana kondisi anak-anak kecil di Eropa, terus sekolah mereka, asrama mereka, dan itu gaya penulisannya tuh mau gak mau nempel banget di kepala saya, karena dari semenjak saya bisa baca buku sampai saya, bahkan sampai sekarang saya masih baca karya-karyanya Enid Blyton. Jadi kalau misalkan kalian, Teh Risa nih inspirasinya dari mana ya gitu, tulisan-tulisannya, ya hal yang paling saya ingat adalah tulisan-tulisannya Enid Blyton. Itu membuat saya akhirnya jadi, okay, begini ya cara menyampaikan buku atau tulisan ke orang lain gitu. Saya yang waktu itu masih kecil aja, saya suka banget sama tulisannya. Dan ketika saya udah sebesar ini pun, ketika baca tulisannya, saya masih enjoy gitu. Jadi, saya langsung terinspirasi untuk okay, ini kan kasarnya kayak universal gitu. Jadi dari yang kecil sampai yang dewasa pun bisa membaca karya. Dari situ akhirnya saya terpikir gimana caranya bikin sebuah karya yang bisa dibaca semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa bakal suka dengan karya itu dan tidak terlalu berat, ringan, bisa diterima dengan baik. Itu yang akhirnya membuat saya jadi okay, nulisnya kayak gini nih, enak nih, kayak Enid Blyton. Inspirasi saya yang paling besar sejauh ini Enid Blyton. Terima kasih. Okay, terima kasih Enid Blyton ya. Saya juga dulu baca buku Enid Blyton, tapi ya sampai sekarang masih belum ada hasrat buat nulis sih, Teresa. Tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan lah. Nanti mungkin setelah mendengarkan ngobrol sama Teresa ini, barangkali saya punya kepikiran buat bikin buku. Nah, gitu dong, mantap. Dan itu yang kita harapkan ke teman-teman yang lain ya. Jadi semoga acara ini ada manfaatnya, bisa diambil sharing pengalaman dari Teresa tentang nulis itu gimana sih. Ini nulis ini emang jujur aja jadi ini sih, jadi apa ya, susahnya itu ketika kita memulai sih. Sebenarnya kalau udah start itu kita udah enjoy aja, tapi gimana memulai, apa bikin mood yang baik buat mulai ini yang kadang susah buat kita. Iya, yeah, benar-benar. Ya. Okay, mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ketiga ini dan sekaligus menutup sesi pertanyaan ngobrol bersama Teresa ini, kami berikan kesempatan pada Mbak Sherly di UKDW Jogja. Halo Mbak Sherly, silakan Mbak Sherly pertanyaannya. Ya, halo Mbak Sherly. Halo Mbak Sherly, sudah. Halo Mbak Sherly. Halo, halo. Ya, halo Mbak Sherly, silakan. Sudah kedengar? Oh iya. Siap, Kak Risa, Teh Risa mau nanya. Hai. Mau tanya, di sini kan selama buku yang dibuat kan menggunakan nama Risa Saraswati. Iya. Yeah. Alasannya kenapa pakai nama lengkap? Terus kemudian ada nama pena atau yang apa ya, nama yang lebih mudah dikenal orang, mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa tingkat keistimewaan dari nama pena itu sendiri. Oke. Ya, sudah bisa ditangkap mungkin ya pertanyaan dari karena ini sudah kedengaran. Halo Mbak Risa. Mbak Sherly mungkin sudah cukup jelas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Mbak Sherly ini, kenapa Teresa untuk novel atau karya tulis yang dibuat itu menggunakan nama lengkap Risa Saraswati, sementara banyak penulis yang lain dia pakai nama samaran atau dia bahkan nyampe nama apa namanya, nama nickname-nya seperti itu. Kenapa Teresa kepikiran buat saya kayaknya buat novel saya pakai nama bener saya nih istilahnya. Gimana Teresa? Aduh. Mungkin karena saya cukup bangga ya sama nama saya.
Enggak sih, emang dari awal kan memang saya tuh tidak berniat untuk membuat novel kan pada saat itu, kalau bukan dipaksa sebenarnya awalnya oleh penerbit pada saat itu. Ya saya merupakan salah satu yang beruntung sih, karena orang lain mungkin pengen banget, tapi saya tuh harus dipaksa dulu baru saya akhirnya mau menulis. Dan saya tidak punya pikiran untuk membuat nickname gitu, untuk menulis aja saya masih saya lebih fokus saya lebih ke tulisan saya ini gimana ya gitu. Jadi yang pada saat itu pertama kali menulis nama saya ya penerbit aja gitu. Dari situ ya udah akhirnya dan saya baru kepikiran sekarang malah kenapa saya nggak pakai nama lain gitu. Saya malah nggak kepikiran sama sekali. Karena ya udah saya nama aja gitu. Iya sih, nama sendiri aja udah cukup membanggakan gitu dari saya. Iya, saya pakai nickname lain juga. Ya, saya merasa tidak ada yang salah juga dengan apa yang saya tuturkan. Jadi saya tidak takut orang akan apa-apa gitu. Ya udahlah, biarin aja. Nama sendiri ya. Aja gitu. Oke deh, mungkin untuk sesi pertanyaannya sudah cukup sampai di sini. Mungkin dari semua yang sudah Teresa sampaikan bisa jadi inspirasi teman-teman untuk ayo nulis sesuai hashtag yang sudah kita sampaikan dalam poster, intinya ayo nulis. Yuk mulai dulu yuk, gimana lah kita menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan apa aja, nggak usah harus yang keren, tata bahasanya harus okay, pakai bahasa baku atau formal. Kita coba mulai aja dulu untuk menulis itu. Nggak usah topik yang terlalu berat yang kita angkat, bisa jadi dari pengalaman kita sehari-hari, dari pengalaman kita WFA seperti apa, kita bertemu orang di mana, terus kita cerita, kita jalan-jalan kemana, kita cerita, itu kita bisa tuangkan ya, Teresa? Iya, betul. Betul. Dan mungkin, apa ya, ini buat, kan Mas Yunanto bilang, saya masih suka baca, tapi saya belum tahu nih mau nulis moodnya gimana gitu. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu penyemangat untuk teman-teman sekalian gitu, yang melihat saya sekarang gitu, saya menulis bukan pekerjaan utama gitu. Tapi mungkin ini bisa sedikit menyemangati kalian ya. Dari satu buku, saya mendapatkan keuntungan 12%. Atau minimal itu 10%. Oke, kita anggap aja 10% itu dari penjualan satu buku 75.000. 7.500. Sekarang kalian harapkan 100.000 buku yang terjual. Itu mudah-mudahan bisa jadi penyemangat kalian. Kalau saya aja bisa, kalian jauh lebih bisa. Oke. Berarti jadi penulis itu suatu pekerjaan yang bisa dibilang nanti, aduh ini nanti masa depannya gimana, apakah saya bisa menghidupi atau mendapatkan penghasilan yang tetap dari ini. Nyatanya Teresa bisa. Dari tulisan ini, Teresa bisa bikin, bisa diangkat jadi film untuk novel-novelnya, bisa diundang ke TV, bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya Teresa ya. Ya itu banget gitu. Jadi walaupun misalkan disepelekan gitu, kasarnya kan awalnya mungkin disepelekan gitu, orang apa sih cuman penulis atau apa sih gitu. Tapi ternyata mungkin yang nggak banyak orang tahu, ternyata orang-orang Indonesia alhamdulillah masih suka banget dengan karya sastra gitu, dan mereka masih suka dengan cetakan secara fisik gitu. Okay. Dan itu ya itu baik sih. Oke. Okay. Ya. Dan jangan beli bajakan juga ya Teresa ya. Betul. belilah buku yang asli pada teman-teman. Jangan beli buku bajakan karena itu aduh. Oh ini ada satu cerita gitu kan, orang tua saya itu tinggal di luar kota. Terus mereka berdua masih rajin olahraga gitu. Terus mereka suka jalan gitu, terus ngelewatin SD-SD, dan di sana ternyata mereka menemukan beberapa penjual buku saya yang bajakan gitu.
Jualnya tuh sekitar 20.000 secara fisik, tapi beneran cetakannya gitu, tapi memang beda gitu sih kualitas segala macamnya tuh, emang kayak fotokopian gitu. Dan mereka membeli semua buku-buku itu, kedua orang tua saya membeli semua buku-buku itu. Katanya kasihan takut di kasihan anak saya takut dibelinya sama orang lain katanya. Jadi kedua orang tua saya itu hobi beli buku-buku bajakan untuk mereka kumpulkan supaya nggak ada buku-buku bajakan berada di luaran sana. Ya, itu sebuah ini yang positif lah, sebuah movement. Jadi membeli buku bajakan yang di apa yang ditulis Teresa untuk mengurangi populasi buku bajakan gitu ya Teresa ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Apa namanya, untuk sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini. Mungkin kesempatan selanjutnya saya kembalikan nanti kepada berikan aplaus semuanya untuk Teresa. Terima kasih. Dan apa namanya, terima kasih banyak Teresa sudah berkenan untuk hadir mengisi. Terus, seru banget. Mengisi sesi ngobras untuk kali ini. Semoga nanti silaturahmi bisa tetap dilanjutkan, dan pada teman-teman tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Di Ramadan. Mungkin saya sedikit mengingatkan juga untuk yang teman-teman yang sudah join untuk bisa mengikuti giveaway yang sudah kami sampaikan ke dalam WA group ataupun email in undangan Zoom kepada teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengikuti giveaway tersebut. Teman-teman bisa posting untuk kegiatan teman, juga tag 5 orang teman yang lain, dan teman-teman ikuti aja seperti yang sudah disampaikan di dalam poster kemarin. Ada giveaway, nanti ada buku 5 buku jurnal Risa yang bertanda tangan dari Teh Risa. Oke, ini tanda tangannya asli teman-teman, bukunya asli. Dua postingan dengan likes terbanyak nanti yang akan mendapatkan giveaway masing-masing satu buku jurnal Risa bertanda tangan Teresa Saraswati sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Kami kembalikan kepada MC. Silakan Mas Gagan untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih kepada Teresa Saraswati yang sudah berbagi pengalamannya dan juga memberikan tips-tips. Silakan Mas Gagan. Halo, sudah masuk? Ya, sudah. Silakan Mas Gagan. Oke. Terima kasih sekali kepada Teresa hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan membagikan tips-tips mengenai menulis ya gitu ya, how to start writing. Oke, untuk mungkin sebelum saya tutup lagi, mungkin tadi Mas Anto sudah menyampaikan bahwa ada giveaway time ya, jadi jangan lupa untuk posting foto kegiatan di Ngobras ini ya, itu di Instagram. Mungkin Mas Anto, kalau Instagramnya ke-lock itu mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa kita lihat ya, atau gimana? Ini aja Mas Gagan, kan pakai di tag aja di akun di Direktorat Meteorologi. Ya, oke. Ya juga teman-teman nanti posting tag di akun IG-nya Ditmet, yaitu @direktorat_meteorologi, sama akunnya Teresa ya, jangan lupa akun Teresa itu @Teresa_Saraswati. Oke, nanti selain ngetek akun Ditmet sama akun Teresa, juga ngetek akun untuk akun IG Ditmetnya. Nanti teman-teman follow, teman-teman posting,
bikin caption sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, sekeren-kerennya, nanti tag di akun IG-nya Ditmet, Teresa sama 5 orang teman yang lain. Nah, 3 postingan terbaik, serta 2 postingan dengan like terbanyak akan dapat buku dengan tanda tangan Teresa. Nah, ini mungkin kita bisa nilai 3 hari dari sekarang kali ya. Jadi, ini tanggal 2. Kan kalau misal mau bikin mau mendapatkan giveaway ini ikuti saja rules yang ada di dalam poster giveaway. Nanti untuk pemenangnya akan kita paketkan, nanti mungkin akan kita DM dari panitia, akan kita DM, kita minta nama, alamat lengkap untuk nanti kita paketkan untuk giveaway-nya. Seperti itu Mas Gagan. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita akhiri acara ngobrol ini, mungkin barangkali dari Pak Direktur mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan, Pak? Halo, Assalamualaikum, Pak. Oh, Bapak mungkin masih online nggak? Nggak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih. Mungkin kita akhiri saja acara ngobrol hari ini. Mungkin terima kasih kepada Teh Risa hari ini yang sudah menjadi narasumber bagi kami. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Dan tidak lupa juga pada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, semoga teman-teman semua mungkin sekarang bisa segala menulis ya. Seperti yang Teh Risa bilang tadi, nggak usah topik-topik yang berat-berat lah, dan mungkin bisa dari pengalaman kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada acara ngobrol selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah join. Ya. Jangan lupa ikutan ya untuk giveaway-nya ya. Terima kasih, dadah. Okay, thank you. Dadah.